Selamat siang teman-teman, ketemu lagi dengan saya Elsa Aquarius. Dan kali ini saya ingin mempersentasekan apa saja keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita bergabung di bisnis Beli Untung Paket Starter. Namun sebelumnya saya harap teman-teman subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, sehingga setiap kali saya mengupdate konten-konten terbaru, Anda senantiasa akan mendapat notifikasinya. Teman-teman semuanya, motivasi saya di dalam membuat video ini adalah, pertama, saya punya pengalaman ketika menghadapi calon-calon mitra kita, di mana kita berhadapan dengan banyak orang setiap harinya, dan tidak mungkin kita akan senantiasa menjelaskan dari awal itu melulu setiap harinya. Bagus ketika kita mendapatkan hanya satu member saja, tetapi ketika kita mendapatkan sampai 7 ataupun 10, maka ini sangat menyita waktu, apalagi bagi ibu-ibu rumah tangga, emak-emak yang penuh dengan segala kesibukan baik rumah maupun pekerjaan kantor. Saya berharap dengan adanya video ini, Anda tinggal melakukan satu klik dan Anda bisa menjelaskan kepada mitra-mitranya. Dan kepada mitra-mitra baru, saya berharap agar dengan adanya konten ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bisa paham dan bisa menjalankan bisnis Beli Untung ini dengan baik dan benar. Selain itu, motivasi-motivasi saya yang lainnya adalah saya berharap dengan adanya video ini, maka orang-orang akan tertarik untuk bergabung di bisnis Beli Untung setelah mereka paham dan mengerti apa-apa saja keuntungan yang akan kita raih ketika kita menjadi member Beli Untung. Baiklah teman-teman, kita mulai persentasenya. Keuntungan apa saja yang bakal kita raih, yang akan kita dapatkan ketika kita bergabung di paket user atau paket starter. Kita mulai dari penjelasan bahwa di beliuntung.com ada 5 macam paket. Yang pertama, paket starter atau user pemula, kita mendapatkan satu kartu. Dan paket kedua adalah paket basic, kita mendapatkan 8 kartu. Dan paket yang ketiga adalah paket silver, kita mendapatkan 16 kartu. Paket yang keempat adalah paket gold, kita mendapatkan 32 kartu. Dan paket yang kelima adalah paket eksekutif, kita mendapatkan 137 kartu. Dan masing-masing paket kita memiliki satu kartu ID Master atau kartu yang bisa kita gunakan untuk scan nota tiap harinya atau barcode setiap harinya atau menabung setiap harinya. Dan siang hari ini kita akan fokus kepada paket user atau paket starter. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan keuntungan-keuntungan apa saja yang akan kita raih ketika kita bergabung di paket starter atau user. Yang pertama adalah kita membeli sekali seumur hidup kartu yang seperti ini dengan harga Rp155.000, tidak kurang dan tidak lebih. Ketika Anda sudah membayar kartunya, Anda akan mendapatkan kartu seperti ini. Terus yang selanjutnya, yang kedua adalah tidak terbatas waktunya. Artinya penggunaan dari kartu ini seumur hidup, berlakunya seumur hidup. Jadi tidak ada batas penggunaannya. Terus yang ketiga, pekerjaan yang mudah karena efisien waktu dan tenaga. Dan yang keempat adalah media untuk menjalankan bisnis ini sangat mudah kita temukan, yaitu Anda cukup menggunakan Android yang Anda punyai dan nota yang Anda punyai, maka Anda sudah bisa menjalankan bisnis ini. Dan keuntungan yang kelima adalah kita akan mendapatkan royalti Rp2.220 setiap harinya. Pertanyaan yang paling klasik yang sering dilontarkan oleh mitra maupun calon-calon mitra kita, dari mana sih datangnya Rp2.220 tersebut? Namun sebelum kita lanjut, saya ingin menjelaskan bahwa ketika kita bergabung di beliuntung.com, maka kita akan mendapatkan dua ID atau hak usaha, yaitu ID depan seperti ini,
gambarnya seperti ini. Ini adalah kartu master saya dan ID belakang itu gambarnya seperti ini. Oh ya teman-teman, karena di Beli Untung ini kita berbicara tentang nota, maka tentu kita akan berbicara tentang outlet. Apa itu outlet? Adalah tempat belanja. Maka di bisnis beliuntung.com itu ada dua outlet, yaitu outlet mayor dan outlet minor. Nah teman-teman, pertanyaannya adalah apakah perbedaan antara outlet mayor dan outlet minor? Outlet mayor adalah outlet yang sudah bekerja sama dengan beliuntung.com, sementara outlet minor adalah outlet yang tidak bekerja sama dengan bisnis beliuntung.com. Perbedaan lainnya adalah tidak dibatasi pembelanjaannya setiap harinya jika Anda bergabung di berbelanja di outlet mayor. Tetapi ketika Anda berbelanja di outlet minor, berapapun banyaknya pembelanjaan teman-teman akan tetap dibatasi hingga 300 ribu saja setiap harinya. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, bagaimana sih caranya mengetahui apakah outlet tersebut outlet minor atau outlet mayor? Jadi jelas sekali ya teman-teman ya, bahwa outlet mayor itu di sana akan teman-teman temukan ada logo Beli Untung. Ada logo Beli Untung. Jadi itulah ciri-ciri outlet mayor, yaitu memiliki logo Beli Untung. Tapi kalau Anda belum yakin apakah itu outlet mayor, outlet yang sudah bekerja sama dengan bisnis beliuntung.com, maka teman-teman silahkan bertanya langsung kepada pemilik outlet apakah outletnya itu sudah bekerja sama dengan beliuntung.com atau belum. Nah teman-teman, pertanyaannya tadi yang belum terjawab adalah dari manakah kita mendapatkan Rp2.220 per harinya. Di sini saya sudah cakar-cakar ya rumusnya. Ini dia. Jadi rumusnya adalah nilai pembelanjaan dikali nilai rabat sama dengan hasil. Jadi kita ketahui bersama kan bahwa di outlet minor itu dibatasi pembelanjaan setiap harinya, yaitu hanya kita boleh nabung Rp300.000 saja. Jadi kendati pun pembelanjaan teman-teman itu 500, 1 juta, 2 juta dan seterusnya, maka tetap yang boleh diinput setiap harinya hanya Rp300.000. Maka perkaliannya adalah Rp300.000 dikali 2% sama dengan Rp6.000. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa dari 6.000 ini akan dibagi dua lagi, yaitu ke perusahaan 43% dan yang ke member 57%. Nah, kita lanjut teman-teman bahwa kali ini kita tidak akan membahas apa yang diterima oleh perusahaan tetapi tentang member. Nah, ketika kita melakukan scan setiap harinya, maka ID depan ini adalah ID depan, ini yang akan menerima 10% dari 6.000 tadi. Dari yang 6.000 tadi. Jadi yang 6.000 ini ID depan kita mendapatkan 10%, yaitu Rp600. Jadi jangan ada lagi yang bertanya, kok kenapa masuknya cuma Rp600, kok tidak 2.220? Harusnya kan 2.220. Iya, total keseluruhan dari ID depan dan belakang. Tapi jika cuma ID depan tok, maka akan masuk 10% dari 6.000 tadi, yaitu Rp600. Sementara di ID belakang, kalau ID depan tadi menerima 10%, maka ID belakang ini menerima 27% dari yang 6.000 tadi. Maka yang masuk di ID belakang adalah Rp1.620. Jadi teman-teman, total keseluruhan dari ID depan yaitu 600 ditambah ID belakang 1.620, yaitu Rp2.220 per harinya. Dan itulah yang akan kita terima jika kita bergabung di beliuntung.com paket starter. Demikianlah
persentase saya pada siang hari ini. Saya berharap bahwa apa yang saya jelaskan pada siang hari ini bisa dipahami, dimengerti, dan bisa dikembangkan oleh teman-teman yang lainnya sehingga teman-teman semua lancar dalam berbisnis beliuntung.com ini. Jangan lupa teman-teman, kembali saya ingatkan, silakan like, komentar, dan subscribe sehingga saya senantiasa bersemangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Dari sini saya mengucapkan semangat pagi untuk semua member Beli Untung. Sukses selalu.